Pagi guys, sekarang jam 6.25 nih, baru selesai shift malam. Ini kamera gue bener dikit nih, baru selesai shift malam. Ini mau arah balik. Nah, ini karena video yang kemarin kan gelap ya. Nah, ini gue kasih videonya agak terang nih, biar kelihatan kayak apa sih suasana perjalanan balik nih. Kalau terang kan enak ya, bisa kelihatan semua. Oke, jalannya butuh sekitar ini sih 15 menit sih sampai rumah ya. Oke, kita jalan. Ini belok kanan. Turn right onto Sturt Avenue West. Tadi shift dari jam berapa? Dari jam 10 malam sampai jam 6:30. Ini shift gua. Kita lagi di daerah Poole guys. Poole itu kota kecil juga, sebelahnya Bournemouth. Cukup modern juga. Nah, ini kita mau naik jembatan. Ini temperaturnya 11,5. Nah, gue jarang sih ke daerah sini ya, karena cukup jauh juga sih, 15 menit, dan lebih enak sebenarnya kotanya, lebih apa, lebih bisa dinikmati gitu loh, kotanya gede. Kalau Poole ini agak kecil ya. Nah, kita belok kiri. Ini pemandangan ini kalau gue balik kerja ya begini nih. Take the first left. Handphone. Tapi
cuman lagi covid gini gue rada worried juga sih. Tapi enak kok, kerjaan nggak terlalu susah lah di sini. Kalau mau kerja administrasi juga bisa yang kantoran, cuman ya mungkin saingannya lebih banyak ya. Nah ini jalanannya sekitar 15 menit. Gimana di sana? Aman, baik-baik semua. Roundabout kita ambil kiri. Di sini udah 9 bulan nih guys. Tahu ya, rencananya sih mau ngabisin visa habis gua kuliah, cuman ya kita lihat deh, siapa tahu ada perusahaan yang mau ini sponsor ya, mungkin stay, kita lihat deh. Ngobrol apa guys? Wih, ini pagi-pagi nih. Gelap sekali. Terang tuh, rumahnya unik ya. Unik-unik rumahnya. Keep right to Commercial Road, then keep left. Oh iya
gue nyetir di sini pakai SIM internasional ya. Jadi bisa kok pakai SIM internasional sini, cuman bayar asuransinya yang mahal. Kalau internasional kena asuransinya sebulan tuh sekitar 800 ya. Jadinya, kalau nggak pakai internasional punya SIM license UK itu paling cuman berapa? Cuman 3,5-400 pound. Makanya enak. Depan John Lewis at home itu jual-jual ini sih, perabotan, baju-baju juga sama. Kita belok kanan. Masuk kiri. Soal ya Toyota, kayak Toyotanya mereka nih, mobil sejuta umatnya dia situ. Tuh teratur kan guys, lihat kanan dia kasih, jadi bagus gitu loh. Sepi sih emang. Oh ya, tadi balik apa? Di sini enggak beda-bedain ya, kayak misalnya pendatang kayak kita walaupun visa student. Anak ada anak itu ya sekolah gratis. Tetap jadi enggak ada beda-beda gitu lah, enak banget di sini. Terus apa? Cari kerja juga enggak terlalu ini, asal kerjanya jangan yang ini ya, kantoran ya. Kalau kantoran mungkin agak repot sedikit juga sih. Turn left onto A338. Nah, dekat nih, tinggal belok kiri, cukup motorway, nyampe deh. Duh, pagi 11 derajat lumayan juga nih dinginnya.
bisa masuk dari yang sini kanan, bisa satu lagi di depan, gue di depan aja deh. Lebih enak gede jalannya. Kalau yang itu tadi sebelum kecil. Turn right onto Deep Park Road. Driving, melihat suasana pulang kantor.